tersangka berhasil ditangkap oleh Satuan Ditres Narkoba Polda Metro Jaya lantaran diduga terlibat dalam kasus peredaran narkoba jenis kokain. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal saat petugas kepolisian sebelumnya terlebih dahulu berhasil membekuk seorang pengacara dengan inisial WS serta rekannya JA di apartemen Oakwood, Kuningan, Jakarta Selatan. WS dan JA mengaku memperoleh barang haram tersebut dari Nani Darham yang diketahui merupakan seorang artis layar lebar tanah air. Ketika dilakukan penggerebekan, petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa narkotika jenis kokain dan Happy Five. Ini berhasil mengamankan dua orang dengan inisial JA dan WED. Dua-duanya laki-laki. Padanya pada saat itu ditemukan sekitar 14,86 gram kokain. Ya. 14,86 gram kokain. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan mengarah penggeledahan kepada kediaman yang bersangkutan. Ya. Penggeledahan ke kediaman yang bersangkutan ditemukan lagi kokain sebesar 8,12 gram. Ya. Dan satu lagi di kediamannya WED ditemukan lagi 9 butir Happy Five atau H5. Ya. Dilakukan pendalaman setelah itu, dua hari kemudian, sekitar tanggal 4, ternyata mereka semua ini memesan dan disuruh oleh salah satu tersangka yang berhasil kita amankan, tersangka yang ketiga. Ini inisialnya NAD. Ya, NAD ini kita amankan di sekitar apartemen Verde Tower Utara. Ya, di lantai 7 di Setiabudi, Jakarta Selatan. Ini seorang wanita. Inisialnya NAD. Ya, kita temukan juga di situ di kediamannya satu butir ekstasi. Pasal berlapis kini menjerat mereka dan ketiga tersangka tersebut terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Oke, yang lain silakan. Ini kita kenakan di pasal 114, kemudian pasal subsidi pasal 112 dan 1132 di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Coki, Tribrata TV, salam Tribrata.